Bismillahirrahmanirrahim. Kita raidin siang-siang bolong jam 12 siang. Sekalian test ride motor ini. Siang-siang bolong gua naik motor cruiser. Gue lagi gak pake si merah karena gue lagi dipinjemin motor ini sama temen gue. Motor apa? Ini motor Rega Raptor Cruiser 350cc. Mantap, 3,5cc 2 silinder. Gue gak jauh-jauh aja kayaknya, cuma muterin daerah Kemayoran. Mantap. Enak sih, enteng banget. Padahal bodinya panjang bener. Apa ya? Kalau buat tenaganya ya sudah brutal ya, karakter-karakter tipe-tipenya si motor-motor cruiser ini kan emang tenaganya tuh luar gitu ya. Jadi gak bakalan brutal kayak motor-motor sport atau naked gitu. Bentuknya gitu ya, ini bentuknya mirip banget sama, ya hampir-hampir mirip lah sama Honda Phantom. Honda Phantom 200 tuh hampir-hampir mirip, cuman ini 350cc, mesinnya lebih gede, mesinnya juga lebih gede. Dan yang paling penting tuh suaranya nih. Tuh, suaranya tuh mantap. Ini suara standarnya by the way. Suara standarnya memang udah begini. Nah, kalau kalian ganti apa namanya, knalpotnya pakai model-model amplifier gitu, wah udah deh, suara itu benar-benar nggak biar. Karena temen gue juga punya, gue pernah nyoba juga yang model knalpotnya itu model yang pipa-pipa gitu ya. Wah itu sih parah, nggak biar. Menurut pas lepas tuh kayak Harley gitu, berat. Dari yang berikutnya dari bentuk ini, stangnya udah di custom. Ya ini stangnya tuh udah customan ya, pakai stang fatbar udah di, terus ditekuk ke roda ke belakang gini, jadi lebih pewe banget sih posisinya, karena ya stang bawahnya gak kayak gini gitu. Dashboardnya tuh simple banget ya. Nah, dashboardnya cuma ada ini doang nih, cuma ada speedometer doang, takaran bensin gak ada. Terus apa lagi ya, ini tangkinya udah ulasan. Gue sebenernya kurang suka sih, tapi cocok sih kalau buat motor-motor gini. Tuh di airbrush-airbrush kayak gini, jadi kayak apa namanya, chopper-chopper gitu. Ini tuh footstepnya pada ke depan, jadi badannya tuh mundur, kaki sama tangannya tuh panjang begitu. Asik juga sih buat city ride tuh, buat hari-hari sebenarnya enak juga ini motor. Gak terlalu susah lah dipakainya gitu. Ya kalau ini biasa standar banget lah ini. Ini-ininya tuh standar-standar semua. Gak ada apa
kayak motor-motor sekarang itu enggak, ini kan motor lumayan lama, gue lupa sih tahun berapa. Dan motor ini tuh mau dijual guys sama teman gue, dijual sekitar harga kalau gak salah 35 juta gitu. Ini full paper lengkap semua. Kalau menurut gue 35 juta ya dapat motor model gini, 350cc, 2 silinder, nah suara itu galak kayak gini, gak kayak motor-motor 2,5 lainnya, motor-motor 2,5 gitu. Itu udah keren sih kalau menurut gue. Dengan budget 35 juta lo dapat motor kayak gini gitu. Dibandingin lo beli Ninja 2,5 ya, kalau gue dibandingin Ninja 2,5 R25 itu lo mending beli motor ini sih. Lo dapat 350cc gitu, lo bisa parkir di Senayan ini pakai ginian. Keren banget kan? Kalau buat bensin, gue gak tau ya ini bensinnya boros atau enggak, karena gue belum pernah pake secara harian, jadi gue belum tahu sih bensin ini boros apa enggak. Nanti kalau gue udah berhenti, tuh mau hujan. Nanti kalau gue berhenti, gue pasti lihat. Gue bakal kasih lihat detail bentuk motor ini tuh kayak gimana. Ya pokoknya first impression gue soal motor ini tuh santai, enak, dan suaranya itu loh, suaranya mantap, suaranya udah gak butuh klakson ini, muter-muter begini. Dengan harga 35 juta second, lo bisa dapat motor kayak gini. Gila, worth it abis. Gak bohong, gak worth it banget lo dapet motor ini. Oke, gue bakal balik lagi ke kantor karena aja makan siang gue udah mulai habis. Jadi gue kan mau hujan juga kayaknya sini tuh. Ya lagi tuh cerah, tapi ini tuh di kaca helm gue nih udah apa? Ada bintik-bintik gerimis gitu, bintik-bintikan gerimis. Males kan cuma video test ride doang hujanan, bete. Gue minggu balik. Suaranya suspensinya gak enak sih, kalau suspensinya ini kurang nyaman ya, tadi kayak gitu-gitu badan gue bergerak kalau kena jalanan rusak, apalagi kena lubang. Secara suspensi emang rada keras, kurang enak. Nah kalau lebarnya 3,5 ya, itu kalau panjang berapa jam baru dia panjangnya. Ya ini motornya guys, tuh panjang kan motornya. Bannya gede banget. Terus apa? Peleknya nih khusus. Khusus gitu, enggak tahu sih bisa diganti apa enggak. Ukuran 160. Ring 16. Khusus kan biasa kan kalau
motor-motor gitu ring 17. Ini depannya 90/90 ring 21. Gila, ring 21. Lebar banget, makanya dia handlingnya rada berat karena pelek depan itu lebih gede banget jauh. Ada radiator. Ini rem belakang. Full stepnya di situ. Mesinnya kruman. Tuh mesinnya kruman. Sama ada bawaannya udah kruman. Nah ini nih. Ini tempat kontaknya di sini. Tempat kontaknya di sini. Cuman kali nggak perlu nantolin kunci di sini. Sekali kontak aja udah. Paling kunci ini buat kunci stang doang. Gunanya kunci. Nah, selebihnya nggak usah. Langsung aja putar gini. Putar ke sini langsung nyalain. Ini biasa lampu sen, buat lampu sen, starter, apa namanya, swift kill, nyak rem, pak bore, mulai kayak gini. Lampunya kecil, lampu bawaan, kayaknya lampu bawaan ini juga, lampu sennya. Tuh dashboardnya kayak gini doang, speedometer doang. Sama kilometer udah 16.000. Ini indikator lampu sen, nggak ada indikator bensin. Ini biasa lampu tembak, lampu jauh, lampu sen. Ini klakson. Oh sorry, ini buat nyala matiin lampunya. Bukan lampu sen, kira. Jadi itu dia masih ada. Jadi tadi nggak otomatis nyala, bisa dimatiin, bisa dinyala. Apa lampu senja sampai dimatiin. Ini tangkinya. Ini bentuknya asik sih, kayak chopper gitu. Tuh, ini juga mesinnya sebelah kiri kruman. Ini full step sama apa namanya ini? Buat perpindahan gigi. Lampu belakangnya patung beri samping. Nah ini knalpotnya nih. Ini knalpot bawaannya nih. Knalpot standar udah berdapat kayak gini. Keren sih. Nih. Ini masih karbu ya. Tuh karburatornya dua. Bukan injeksi, ini karbu. Kipas radiator. Banyak kerumahan sih. Lumayan PR nih perawatannya, harus sering-sering dilap, dicuci. Kita coba nih suaranya. Oh, suaranya. Mantap. Oh iya, ini lampunya nih. Tuh. Keren 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 keren. Nih mati ini tinggal gini, ini nih gini doang mati tuh. Oke guys, gimana motor ini bakal dijual seharga 35 juta. Kalau kalian minat beli, nanti gue kasih kontaknya di deskripsi, bisa langsung hubungin orangnya aja. Gue cuma bantu test ride doang, gue cuma pinjam buat test ride dan bantu jualin. Semoga kalian jodoh sama motor ini. Oke guys, jangan lupa kalau kalian suka video gue test ride kayak gini, jangan lupa buat like, share, komen, dan subscribe. Oke, bye.